Assalamualaikum dulur semua. Ini ada pisang. Ya sebenarnya tidak begitu aneh, tapi agak aneh ya toh, karena ini pisangnya itu apa? Meteng ini, mana di tengah-tengahnya. Pisang ini adalah miliknya seorang warga desa Jangkrikan ya. Tepatnya miliknya Bapak Abiin, beralamat di Sutaragen, Jangkrikan, Purwosobo. Ini berada di pinggir jalan, persis jalan Robosan Sutaragen menuju ke Mendrongan. Tepat berada di kilometer titik tengah-tengah ya. Jadi pisang ini berada di pinggir jalan persis. Kalau dari arah Sutaragen ini berada di sebelah kiri ya. Pada saat kemunculannya pemilik tanaman ini tidak ada tanda-tanda khusus. Namun kalau dilihat dari penampakan pohonnya ini memang agak aneh, karena biasanya yang namanya pohon bledos itu ini diawali tanamannya itu bisa karena kerubuan kayu ya, tertimpa kayu, atau mungkin juga karena sesuatu, tapi ini tidak menunjukkan hal itu. Dan bahkan pohonnya itu daunnya juga masih utuh, dan juga pisangnya juga sempurna, apa ini namanya, mekar sempurna, tidak ada gejala-gejala kerdil atau kurang gizi ya. Jadi keanehan ini membuat warga yang sering melintas di jalan itu bisa dijadikan tontonan gratis. Dan sampai hari ini pisang ini juga masih menjadi misteri, dan semoga akan segera terjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.